Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi lagi nih, yaitu cara men-setting atau mengatur tekanan air atau tekanan udara di mesin power sprayer ya teman. Jadi saya akan berbagi sama teman-teman pemula yang baru memiliki mesin power sprayer. Mungkin ada yang belum tahu cara mengaturnya, batasan-batasannya sampai ukuran berapa gitu temannya. Begitu, simak video saya sampai selesai. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk men-setel atau mengatur tekanan air yang ada di mesin yang baru, pertama-tama kita posisikan si regulator ini teman, udah memasang kayak begini teman nih, kayak udah begini. Terus kalau bisa mesinnya kita nyalakan, kalau udah nyala kita putar ke kiri, ininya ke kiri pelan-pelan sambil kita lihat alat pengukur tekanan ini ya, sambil kita putar mesinnya nyala, semakin ke bawah kita putar si jarum ini, petunjuk ini semakin ke atas teman, semakin ke atas naik. Usahakan mesin power spraynya masih baru, di angka 20 aja teman, karena tendangan 20 juga udah kuat gitu. Kalau misalkan udah ada di angka 20, si regulator ini kita stop, tinggal kita kunci ini yang di bawah nih. Ini kunci nih teman, biar si regulator ini atau sepuyernya ini nggak main lagi temannya, kunci dengan arah yang sama ke kiri. Kalau misalnya udah disetel sama kita, tinggal kalau kita mau make situasi ini kita turun ke bawah. Kalau udah selesai cuci, naikkan lagi ya. Jadi cuma tambahan saja dari saya mau menyetel mesin power sprayer masih baru. Usahakan tekanannya jangan sampai tinggi-tinggi, karena makin tinggi tekanannya kita atur, makin berat ke mesin penggeraknya teman, ke mesin dieselnya temannya. Kalau yang baru cukup di angka 20 aja temannya, 20 cukuplah, 20 30 gitu. Tapi itu juga gimana teman aja, misalkan kurang puas boleh sampai 30 ukurannya misal. Beda lagi dengan mesin yang udah jelek temannya, beda lagi itu tekanannya, pengaturannya. Mungkin itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat, juga membantu untuk para teman-teman yang baru membuka cucian.